Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya bikin video tutorial cara membuat minuman viral, kopi Malika, kopi plus kecap bango. Ternyata rasanya di luar ekspektasi. Aku kira kayak tumis kangkung gitu. Ternyata enak banget, guys. Nah, berikut bahan-bahannya. Satu sendok makan gula aren bubuk. Pakai gula aren yang biasa juga bisa kok. Satu bungkus kopi kapal api. Nah, kalau tidak begitu suka dengan ampas kopi, bisa pakai Nescafe ya. Setengah bungkus kecap bango. 250 ml susu UHT. Es batu secukupnya. Air secukupnya. Dan gelas saji. Berikut cara membuat kopi Malika. Langkah-langkahnya gampang banget, guys. Satu resep ini untuk satu gelas saji ya. Gunakan satu sendok makan saja untuk gula arennya. Perbandingannya 2:1. Tambahkan 2 sendok makan air. Nah, setelah itu jangan lupa diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah cairan gulanya mendidih, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bikin kopinya. Tambahkan 1 bungkus kopi dan air secukupnya. Kurang lebih 3 sendok makan air. Nah, kalau tidak begitu suka dengan ampasnya, bisa pakai Nescafe kok. Tapi sebenarnya lebih enak pakai kopi asli. Aduk-aduk hingga mendidih. Karena ada ampasnya, jadi disaring dulu. Nah, sekarang waktunya untuk meracik di gelas saji. Pertama, tuang cairan gula arennya. Kemudian tuang kecap bango. Kurang lebih setengah bungkus kecap bango yang seribuan. Lalu aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan es batu. Kalau saya lebih suka pakai es batu yang banyak, biar tambah seger. Kemudian tuang susu UHT ukuran 250 ml, kurang lebih 1 bungkus. Terakhir, tuang cairan kopi yang sudah diseduh tadi. Wow, fantastis. Kopi Malikanya sudah jadi, guys.
saya yakin 100% ini minuman enak banget. Dugaan saya kayak tumis kangkung, ternyata salah besar, guys.